Halo Observers, berjumpa kembali bersama saya Denny Darko dan Dr. Sumi Hasri Purwanti, SPF, D apa lagi Bu? DFM. Sekarang selamat sudah punya rumah sakit sendiri. Ya. Bukan, mengepalai rumah sakit. Rumah sakit polisi. Polisi di Semarang. Semarang. Dan ini spesial, ini rumah sakit yang kalau dulu kan biasanya di Kramat Jati. Iya. Nah, sekarang ini khusus datang ke Semarang karena ya Bu Hasri kerajaannya di sini, kerajaannya. Dan kita akan bahas banyak hal yang lebih jauh lagi tentang forensik ya. Karena ya, memang menariknya forensik itu pakai logika tapi juga menggunakan perasaan, Dok. Betul. Nah, kali ini kita berada di ini Forklin ya, forensik klinik. Ya. Boleh dijelasin, Dok, apa itu? Jadi memang ini setelah saya menjadi kepala rumah sakit Bhayangkara tingkat 2 Semarang, saya juga dapat kepercayaan sekolah latihan kepemimpinan nasional 1. Ya. Dan sudah lulus juga ya? Sudah. Iya, selamat lagi. Terima kasih, dan ini merupakan proyek perubahan saya. Oh, jadi tentang forensik klinik. Forensik klinik ini yang diceritakan jadi, waktu itu ya? Iya, tentang pusat pelayanan terpadu kasus-kasus korban kekerasan anak dan perempuan. Anak dan perempuan. Juga kasus-kasus yang membutuhkan bukti atau visum untuk menjadi sebuah alat bukti. Tidak harus menunggu ada seseorang meninggal dulu untuk bisa melakukan visum ya? Tidak. Oke. Okay. Tapi visumnya itu pasti berbeda dengan visumnya orang yang sudah meninggal. Iya, berbeda. Tetap visum et repertum keluar berdasarkan permintaan dari penyidik bila memang kasus ini menjadi masalah dan butuh peradilan atau proses hukum untuk baik selanjutnya. Artinya kita nggak bisa datang terus minta sendiri, nggak bisa? Nggak bisa. Misalkan nih ada perempuan keluar malam, tiba-tiba dia lupa entah gimana, entah minum atau apa, terus di kamar hotel dia udah terbaring tanpa busana gitu. Betul. Terus dia, aduh semalam aku diapa-apain atau nggak, dia pergi ke sini, nggak bisa ya? Bisa, makanya dia. Tapi harus tetap melalui proses kan, itu tadi ya. Dia bikinnya kan segera ke rumah sakit, makanya saya menyiapkan pelayanan ini. Dari sini kita langsung melapor ke polisi. Oh. Jadi korban atau yang datang untuk meminta pertolongan itu tenang, polisi datang ke sini. Okay. Nanti butuh tindakan perawatan medis di sini ada. Oh. Nanti butuh konseling psikolog psikiatri di sini juga. Jadi nggak usah terpisah karena memang paketnya itu nggak bisa datang terus tiba-tiba mengajukan pengen ya. Tapi harus melalui lapor dulu ke polisi, diadukan apa case-nya, terus polisi akan melakukan tindakan yang diperlukan termasuk dalam salah satunya adalah ini ya. Tindakan klinis yang visum yang membutuhkan pemeriksaan dan keluar hasilnya sebagai visum et repertum. Et repertum. Berdasarkan permintaan tertulis dari penyidik. Oh, dan kebetulan kepala rumah sakitnya dokter forensik juga yang bisa membuat visum forensik klinik ini. Okay. Tidak hanya visum untuk jenazah saja. Okay, Dok. Sebelumnya dokter forensik pernah mengepalai rumah sakit polisi. Pernah di Lampung, ada sekarang ada di Manado. Oh gitu. Tapi yang tingkat 3. Oh oke. Okay. Ya. Tapi kalau yang di Jawa sini, yang provinsi baru ini. Saya. Oh. Sini. Baik. Nah, boleh diceritakan Dok, kira-kira kasus apa yang pernah terjadi sehingga Dr. Hasri ini sampai membuat ini sebagai sebuah monumental atau proyek yang selain proyek selamat datangnya Ibu untuk di Rumah Sakit Polri di Semarang ini. Kasus-kasus waktu saya dinas di Jakarta, saya ditugaskan sebagai dokter forensik untuk kasus-kasus pedofilia atau kekerasan seksual terhadap perempuan di tempat lain. Dan setelah saya datang, kok pasiennya atau korbannya diperiksa di polsek, polres, kan tidak nyaman tuh, kasihan gitu. Jadi kan nanti butuh tindakan medis, dokter kandungan dibawa ke rumah sakit. Nanti butuh psikolog, dibawa lagi ke konsultan psikolog. Jadi kan pasiennya sudah sakit, sudah butuh pertolongan, mentalnya jatuh karena mungkin ada kekerasan seksual, sehingga dia benar-benar bingung kan. Jadi nanti penyidik pun atau unit PPA di Polres atau di Polda akan kesulitan mengorek keterangan atau mencari data. Jadi ini sebenarnya memudahkan untuk kedua belah pihak. Betul. Karena kadang-kadang memang ada dan sering yang saya dengar itu orang dia ini mengalami satu entah itu kekerasan pelecehan seksual secara berulang kali tapi dia itu merasa
takut saat yeah. mau melapor atau bilang kepada orang lain. Makanya kadang-kadang ada yang saya juga sempat bertanya-tanya, sudah berapa lama ini terjadi? 3 tahun. 3 tahun itu kok enggak kepikiran ya? Karena mungkin itu tadi, mikirnya datang ke kantor polisi, terus datang ke rumah sakit, kemana-kemana, kasusnya ini belum mulai dikerjakan, tapi dia sudah malu duluan dan secara itu dia akhirnya ketakutan gitu. Iya. Dan yang penting kalau kasusnya selesai, pelaku tertangkap. Lah, anak-anak korban kekerasan ini bagaimana? Lah, kita pos kan penyelidikannya, ya, kita kan masih punya data. Kita bisa melakukan counseling, visit ke rumah masing-masing, gitu. Kita tetap pendampingan gitu. Iya, iya. Tidak dilepas seperti selama ini karena saya melakukan sendiri. Sebenarnya selain saya otopsi juga saya selama 20 tahun juga melakukan visum-visum terhadap korban kekerasan seksual. Contohnya, ini. Dok, yang membuat dokter prihatin sekali sampai kok kebayang untuk mengestablis yang ini di sini. Yang di Tuban, pelaku pedofilia kebetulan penjaga sekolah, korbannya anak-anak antara 6 sampai 15 tahun. Itu saya visum di Polres sampai 18 anak. Kan? Itu kan kasihan. Terus di Jakarta seperti itu juga malah korbannya seperti itu, waktu itu saya ceritakan anaknya dikubur di pot, itu kan juga seperti itu. Itu kan termasuk sebenarnya forensik klinik karena ibunya butuh visum tapi ternyata meninggal, anaknya malah dikubur di pot. Terus kasus mungkin di Jawa Tengah yang saya ingat, kekerasan pelaku pencurian juga bisa, yang butuh dia diungkap identitasnya, dia butuh polisi kan, betul nggak dia pelaku kejahatan dari CCTV, itu juga bisa, itu masuk ke visum juga bisa sebagai alat bukti itu kan. Atau kalau kekerasan seksual ini, yang penting korban-korban yang mungkin hamil, kita punya datanya nih, bisa dibantu untuk aborsi secara legal karena kan perkosaan kan, datanya jelas. Yang sering kadang di Jakarta pernah beberapa kasus si korban tidak tahu hamil, kebetulan dia membesar kehamilannya padahal dia korban kekerasan seksual ya, perkosaan gitu, ternyata datang ke klinik aborsi malah ditangkap. Nah, kan ilegal padahal dia korban perkosaan. Kalau di sini saya harapkan kita punya data, regulasinya jelas, memang dia korban perkosaan, bisa kita kasih obat mungkin dia untuk tidak hamil. Nanti kalau hamil bisa dilakukan aborsi sesuai sesuai medis seperti itu. Artinya ini juga harus ada ini ya dok, diberitahukan masyarakat, sosialisasi bahwa forensik klinik ini memang ada dan masyarakat bisa mempergunakannya untuk memudahkan mereka dan penyidik dalam menyelidiki satu aduan seperti itu. Iya betul, dan kita memang ada di websitenya Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 2 Semarang, ada fitur forensik klinik. Itu bisa diklik aja gitu. Ini termasuk andalannya berarti ya. Di sini ya. Jadi dok, yang tadi kasus yang sampai diperkosa terus nggak tahu, itu tuh kok bisa dia nggak tahu, memang perkosaannya berulang kali berarti? Ya mungkin dia tidak sadar. Kemarin itu malah sebelum diresmikan ini kita sudah terima kasus juga. Jadi satu pelaku ada 12 anak diperkosa, dan anak ini anak SMP ya, itu nggak tahu kalau dia diperkosa, jadi dikasih obat tidur. Dan satu-satu temennya gantian gitu. Jadi dikasih kayak dikasih motivasi atau di hipnotis kalau dia itu nanti akan ditolong, misalnya orang tuanya ada masalah. Ini berarti seperti pengobatan ya, spiritual. Iya, dibohongin tuh loh. Jadi anaknya dikasih obat, tertidur, terus diperkosa. Terus ada yang katanya nanti bisa tambah pintar, belajar, terus nanti ada yang naksir cowok, cowoknya bisa dapet seperti itu. Jadi ternyata ini satu kekumpulan teman-teman sendiri dan mereka nggak tahu kalau mereka sebenarnya diperkosa. Dan ini datangnya satu orang? Waktu itu langsung ada 6. Oh, mereka lapornya sama-sama? Pertama, jadi ada orang tua tuh tahu kok anaknya kok mengeluh kesakitan di organ vitalnya, ada apa, itu namanya anak masih umur 12 tahun kan, dari 13 tahun, terus dia cerita katanya setelah diajak sama seseorang itu di
terus lemas, tertidur di ruangan, terus bangun-bangun udah sakit organ vitalnya seperti itu. Akhirnya di sini kita periksa semua dan ternyata memang ada robekan di selaput darahnya seperti itu. Dan pelakunya dapet, ternyata yang masih jadi pelakunya itu kenalannya tantenya dari si A gitu loh. Dari anak kumpulan salah satu anak situ. Terus merembet ke yang lain. Iya, jadi dia pintar deketin, nanti dia merasa dia pintar, nanti bantu anak ini tertolong masalah-masalah pribadinya, keluarganya gitu. Kasihan sekali ya, berarti. Iya, dan itu nggak tahu, padahal kan zaman sekarang kan bisa cari tahu, gitu. Iya. Tapi karena dihasut, mungkin di notis seperti itu, jadi ya itu, jadi ya nanti diajak ke hotel, diajak ke villa, ini ada di daerah di Pantung kan sebenarnya. Terus waktu datang ke sini itu termasuk si pelakunya juga dibawa ke sini atau korbannya saja? Korbannya aja. Oh, korbannya saja. Akhirnya dapat tapi dibawa ke Polres. Oh. Ya. Nah, kalau korbannya itu kalau boleh diceritakan waktu itu datang ke sini, terus setelah di sini pun juga diperiksa gitu. Iya, kita ada periksaan ruang ini. Ya, yang di sini tadi saya lihat kayak orang mau periksa kandungan gitu. Iya, untuk dokter kandungan yang periksa, terus nanti setelah itu kalau memang dia sulit bicara, sulit memberi keterangan kepada penyidik, kita ada ruang psikologi juga, jadi didampingi psikolog untuk anamnesa, untuk ngobrol, itu kan dia juga kayak ruang anak kecil mungkin, soalnya ada itu. Iya, anak-anak biasanya kan susah kalau langsung ditanya-tanya, ya diajak main dulu, seperti itu, jadi dibuat nyaman. Nah, kasus unik apa dok yang ada hubungannya dengan itu tadi, yang kira-kira akhirnya orang datang ke sini, nggak harus di Semarang, misalkan yang itu tadi, membuat dokter itu ingat kalau, oh perlunya itu seperti ini. Di luar negeri juga ada ya berarti seperti ini ya? Ada, di luar negeri juga ada. Dan namanya memang ini, forensic clinic. Forensic clinic, iya. Itu kepentingannya ya itu untuk pemeriksaan korban yang tidak meninggal, jadi untuk kepentingan visum et repertum aja. Betul. Iya. Apa dok, kira-kira kasus yang lainnya yang kasus apa? Ada hubungannya sama ini, forensic clinic, sehingga ya orangnya nggak meninggal, tapi memang diperlukan satu pemeriksaan, tapi... Oh, misalnya ya itu... video porno, foto porno, itu juga bisa loh. Video porno yang waktu itu ini? Gak apa nanti di... Oh, dokter yang ngecek langsung ya waktu itu cerita ya? Waktu itu ya sempat diajak meriksa, membuktikan betul nggak video yang beredar itu memang dari ketiga artis ini, seperti itu. Nah, saya nggak menanyakan akhirnya betul atau nggak, tapi waktu itu berarti mereka pun itu datang ke tempat yang seperti ini? Waktu itu belum ada, waktu itu masih di Mabes. Oh, Mabes. Berarti mereka datang masuk ke ruangan, terus mereka harus lepas baju juga untuk memastikan apa identitas, apa kayak tanda-tanda spesial yang ada di badan ya? Karena permintaan penyidikan, karena kan penyidik butuh alat bukti untuk membuktikan ini kasus masuk di apa melanggar pornografi atau tidak kan, dan kita sebagai dokter forensik saya memang mengidentifikasi dari terus dibandingkan tubuh yang ada di video tersebut dengan tubuh yang real nih yang kita temukan. Jadi sebelum saya meriksa, saya mempelajari atau ya melihat video ini dari ciri khas masing-masingnya seperti itu. Nah, setelah itu tetap nanti ibu bukan yang ibu yang memutuskan, bukan ibu ya, ibu cuma melaporkan saja hasilnya begini, data diolah ya oleh penyidiknya. Ternyata dari video ini sampai sama tubuh ini ada kemiripannya berapa? Ya, ada kemiripan berapa, dan memang hampir dari kepala sampai ujung kaki ada kemiripan. Nanti ada persentasenya? Ya, itu udah, dan kita sajikan ke penyidik, nah itu penyidik dibuat untuk memang alat bukti dan sampai pengadilan. Oke, berarti sebenarnya video kayak yang terbaru yang diduga itu bisa. Kalau ibu di sana juga pasti ditugaskan untuk seperti itu ya? Iya, kalau penyidik butuh alat bukti. Tapi kalau memang sudah ada saksi atau pengakuan dari yang ada di video tersebut, nggak perlu. Nah ini belum ada yang ngaku sekarang. Ya, nunggu berarti. Oke, kan minimal tapi, dua bukti kan. Coba nanti ini di video yang lain aja, karena cukup menarik. Nah kalau yang di sini dok, selain anak kecil dan wanita, itu ada nggak sih sesuatu yang lain yang mungkin ya diperlukan sebagai alat bukti ini tadi? Misalkan pencurian seperti itu. Iya, bisa. Pencurian, perampokan, curat-curat yang membuat apa, misalnya dia menganiaya di
Indomaret atau di mungkin di kafe waktu itu di Solo dia ngamuk di kafe. Oh iya, helm, iya betul. Pakai helm terus seluruh penghuni kafe di seluruh ruang acam lah. Kita kan lihat dari CCTV itu dan penyidik kan yang diduga di dalam video itu ini kan udah dapet nama orangnya tapi kan mereka nggak ngaku kan? Betul. Nggak ngaku. Lah saya periksa jadi seolah-olah mereka tetap pakai helm terus memperagakan gerak-geriknya terus kita ambil kita identifikasi gitu loh, oh caranya megang apa benda tajam atau caranya dia nunjuk marah-marah atau caranya dia ayo keluar itu dicocokkan seperti itu dan ternyata memang cocok dan terakhir kalau karena visum saya berbunyi memang sesuai dengan apa yang ada di video dan di reel itu akan dipatuhi sebagai ya, itu alat bukti gitu dan ternyata mereka akhirnya mengaku udah kuat jadi polisi punya dua alat bukti dan kalau yang cuplas misal dari Indomaret itu pernah di Cilacap dia nggak ngaku tapi kan waktu dia lari nyalain motor dia kelihatan dari CCTV tatonya tato jelas dia kan walaupun wajahnya nggak jelas kan terus bentuk telinganya bentuk wajahnya itu kok sempet saya dia suruh pura-pura naik motor saya lihatnya dari atas gitu cocok gitu tapi soalnya, ya nggak mau ini tatonya soalnya kalau tato kan bisa aja kan sekarang belian gitu loh Ganjar Pranowo juga suka pakai itu biar nggak hilang dengan tato-tatoan seperti itu tapi berarti nggak cuma satu ya buktinya harus dikumpulkan dan dikombinasi dengan beberapa bukti. Iya, betul. Oke. Kita yang membantu aja. Forensik klinik ini di Indonesia di setiap rumah sakit itu diharapkan ada atau gimana kalau menurut gua sih? Kalau minimal diharapkan ada di Rumah Sakit Bayangkara dimanapun di Indonesia. Di hampir sekarang di setiap provinsi ada Rumah Sakit Bayangkara mungkin bisa dikembangkan. Dan ini sebenarnya butuh tempatnya space-nya cuma mungkin sekitar 60 meter persegi ya, kecil ya, Bu ya. Atau 50 meter mungkin. Korban nyaman di sini aja. Iya. Makanya tadi saya lihat dari kejauhan ini ada tempat khusus tapi kok kayak ada klinik terus ada tempat anak-anak, ada macam-macam di sini. Ini apakah ini memang klinik yang berbeda atau apa? Tapi kok di Rumah Sakit Polri begitu. Tapi artinya kita tahu bahwa ya untuk kasus seperti ini kita bisa melapor ke Rumah Sakit Bayangkara itu tadi. Walaupun ternyata ada fasilitas forensik klinik, kita bisa langsung terintegrasi ada di situ. Kalau enggak pun seperti tadi yang Ibu sampaikan, jangan takut, malu atau ragu-ragu untuk melaporkan atau ya segera. Kalau melihat ya di sekitarnya segera laporkan karena ini sesuatu yang kalau ditunggu lama malah akan menyulitkan penyidik untuk bisa mengumpulkan bukti ya untuk menjerat pelaku dan akan memberikan kesempatan dan keleluasaan pelaku untuk mengulang kejahatannya dengan lebih luas dan lebih parah lagi nantinya. Oke. Dok, terima kasih, tapi jangan beranjak dulu karena di video berikutnya saya penasaran tentang yang kasus video porno itu, Dok. Karena Anda sendiri langsung yang melakukan itu tadi. Itu tetap otopsi ya dinamakannya atau enggak, bukan pemeriksaan apa? Pemeriksaan atau kan? Hidup manusia aja. Oh, gitu. Baik. Nah, berarti jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan bahas yang enggak kalah serunya di video yang berikutnya. Tetap di Forensic File Indonesia atau Jurnal Forensik. Jangan berasumsi sebelum mencari bukti. Sampai jumpa.